Hello guys, welcome to my channel Salvin Joding. Okay guys, video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya berjumpa dengan gadis viral baru-baru ini, yaitu gadis viral yang 24 jam di atas pokok, Adi Viviona Musibin. Okay guys, tadi pagi saya pergi Pekan Kota Marudu, saya terjumpa dia. Mula-mula itu saya pergi di ATM Alliance Bank. Tim saya berbaris, tiba-tiba saya ternampak si Viviona. Jadi dalam hati itu saya mau berselfie dengan dia. Lepas dia siap kasih keluar duit lah. Tapi malangnya saya di belakang, dia di depan, jadi dia duluan siap, jadi tidak sempat lah selfie sama dia. Jadi setelah saya sudah keluar duit, saya pergi di kedai gunting rambut. Jadi tiba-tiba saya jumpa balik si Viviona. Jadi ini kali saya sih beranikan diri saya untuk jumpa dia dan bahwa dia berselfie. Jadi dia sudah jawab berselfie dengan mama dia. Jadi guys, saya betul-betul gembira lah dapat jumpa dia, sebab dia itu adalah sebagai adalah idol ya, idol dalam YouTube. Lepas itu saya pergi gunting rambut lah. Lepas saya sudah siap gunting rambut, saya pergi makan di sana di restoran Tongguan Kota Merdu. Kalau orang Kota Merdu itu dia orang tahu di mana itu kedai Tongguan. Jadi saya sampai di kedai makan itu, saya ternampak lagi si Bibina balik, dia pun di kedai di sana juga, di kedai tersebut. Jadi dia bersama dengan mama dia, bapak dia sedang makan. Jadi saya macam ada hati untuk mau buat video macam mau tanya dia lah pasal tentang diri dia. Jadi tapi tim itu dia sedang makan, jadi selepas dia habis makan baru saya pergi tempat dia. Jadi tim itu saya makan dulu, pas itu saya pergi jumpa dia. Jumpa dia, tim itu dia sama bapak dia lagi, mama dia pergi beli barang. Jadi cakap dia, "Hai Viviona," saya bilang. Lepas saya, "Ay, kita jumpa balik," saya bilang. "Boleh saya duduk kah?" saya bilang. Lepas itu saya tanya dia lah kalau boleh buat konten YouTube sama dia. Jadi dia mau juga, tapi selepas saya siap makan lah, dia bilang. Jadi selepas dia siap makan, saya tanyalah dia tentang diri dia. Jadi guys, saksikan video saya interview bersama dengan Viviona. Okay guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, sebab subscribe itu adalah gratis tanpa percuma guys. Okay guys, selamat menonton. Okay guys. Hah? Oh. Hai Viviona. Oke, hari ini saya sangat bertua sebab terjumpa saya punya macam idol lah. Habis saya selalu tengok dia punya YouTube, saya terinspirasi sebab dia buat satu itu vlog ataupun video di YouTube yang sangat memberi inspirasi lah. Saya ada mau tanya sedikit, boleh kan? Hey. Saya ada mau tanya sedikit, boleh? Boleh. Semua tanya apa cita-cita kau? Guru. Atau istri.
juga oke. Saya ada bertanya, kamu berapa adik-beradik kan? Iya, 5 orang. 5 orang, kau anak berapa? 5. 5. Jadi Bapak si Viviana pun ada, dia punya mama pun ada di sini juga. Tidak ya. Kamu mau mau balik sudah? Iya. Oh, oke. Tempat kami kan hujan. Iya. Bisa kalau jalan keretaan. Iya, saya ada satu soalan yang terakhir. Apa macam cara-cara bagi yang YouTube yang baru mula, gimana cara-cara mau jadi YouTuber yang berjaya? First time ber-YouTube itu memang susah mau dapat subscriber. Tapi kalau sudah dapat satu ya, channel apa bumbulannya punya titik perjalanan itulah dalam YouTube. Jadi kalau ber-YouTube teruskan saja. Iya. Oke, terima kasih. Jangan putus asa. Iya. Jalan. Oke, thank you. Okay. Thank you very much.